juga bisa menebus semua kesalahanku. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Siang. Hati ya. Siang. Nah, ayo kita pulang. Bentar Juana, ini sliding-nya susah. Kalian sedang apa? Aku lagi nungguin Reina, Miss. Biar Miss bantuin ya. Sini. Makasih ya, Miss. Sama-sama. Oh ya, Reina, ada yang mau Miss omongin sama kamu. Juana juga kalau mau ikut boleh kok. Emangnya Miss mau ngomong apa? Miss turut prihatin ya sama masalah yang kamu hadapin. Makasih ya, Miss. Kamu jangan kehilangan semangat ya, Reina. Miss kan tahu kamu anak yang pintar dan baik. Kamu pasti bisa melalui ini semua. Iya, Reina. Kamu nggak sendiri. Kan kamu punya aku, sahabat kamu. Makasih ya, Juana. Kamu udah kuatin aku. Makasih ya, Miss. Aku masih semangat sekolah kok. Aku kan mau dapat nilai bagus. Biar Papa senang, pas Mama bangun, Mama jadi bangga sama aku. Bagus, sayang. Saya jadi ngerepotin kamu. Iya, mau usah ngomong kayak gitu. Kan udah sewajarnya kita saling bantu ya. It's okay. Minum. Tapi saya gak enak, Jess. Saya juga minta maaf ya, saya jadi ninggalin pekerjaan saya. Saya kamu sekarang gak usah pikirin kerjaan kamu ya. Karena kerjaan kamu udah di backup sama rekan kerja yang lain. Sekarang kamu fokus aja, biar kamu cepat sembuh. Saya gak enak sama kamu, Jess. Ya Allah, sabdalah. Sama kok semuanya. Kalau ada karyawan lain lagi kena musibah, pasti juga akan saya kasih cuti. Kamu gak usah mikirin kerjaan dulu ya. It's okay. Sekarang yang paling penting kamu minum dulu ya. Kamu belum minum dari tadi. Udah, angkat aja. Ini biar saya aja. Saya bisa sendiri kok. Enggak, aku akan nungguin kamu selesai minum, baru aku izin angkat teleponnya. Enggak apa-apa, Jess. Saya bisa sendiri kok. Kamu angkat aja teleponnya, takutnya dari kantor. Iya, aku sebentar izin. Angkat telepon, aku langsung balik lagi ya. Ya, thank you, Sam. Manusia macam apa sih? Udah gak bisa donorin hati buat mama. Jadi penyebab kecelakaan Mbak Andin sampai koma. Gue juga dibohongin sama orang. Memberi gue harapan. Gue benar-benar gak berguna. Gue benar-benar gak berguna. Gue benci sama diri gue.
Pitanya belum dijepit, belum. Nah, kan cakep. Iya kan? Bagus kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, papa pangku yuk. Aku kangen sama papa. Papa kayak lama banget pulangnya. Papa juga kangen sama Rena. Kangen sama Askara. Maaf ya, Papa lebih banyak di rumah sakit. Ya gak apa-apa, Pa. Papa boleh kok nemenin Mama. Tapi jangan lupa sama kita-kita dong. Iya. Makasih ya pengertiannya ya. Gak apa-apa, nanti bakal sering di sini juga kok. Nemenin Rena sama Askara. Ya. Kamu pulang ke rumah Andin yang jaga. Di sana siapa? Ada Papa Surya sama Mama Sarah. Tadi mereka yang suruh saya pulang juga. Okay. Ada Jessica juga di sana buat jagain Elsa. Oh, ada Jess juga ya. Oke, okay, good lah. Gue udah terlalu banyak bikin masalah sama orang lain. Gue juga udah gak sanggup lihat orang-orang terdekat gue menderita. Apalagi dengan kondisi gue kayak gini. Mungkin dengan cara gue bisa menebus semua kesalahanku. Iya, proyek itu kan sudah saya tanda tanganin. Udah di-approve semuanya kok. Kamu tolong jalanin aja ya. Bisa handle semuanya kan? Suaranya Nino sama Abimana. Ya Allah, Elsa kenapa? Elsa, stop! Elsa! Jangan, Elsa. Kamu sih? Elsa, pelan-pelan. Elsa! Viral sih, Elsa! Elsa, harus pecahan. Elsa, kenapa? Elsa, kenapa, Noah? Elsa? Udah. Hah? Elsa, kenapa? Elsa, kenapa? Pakai akal sehat kamu, Sa, sebelum kamu ngapa-ngapain. Jangan impulsif begitu. Kenapa, ha? Kenapa kamu ngancurin semuanya? Kenapa kamu biarin saya melakukan itu, ha? Maksud kamu apa, Sa? Elsa, tunggu tuh. Kamu harus tenang dulu, gak boleh kayak begini dong, Elsa. Elsa, apa kamu pikir dengan kamu mengakhiri hidup kamu, semua masalah kamu selesai? Gak usah sok tahu dengan masalah saya. Saya tahu. Makanya saya bilang, dengan cara kamu seperti ini, ya karena kamu malah bikin mama kamu lebih cepat ninggalin kalian.
itu yang kamu mau?